إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله yang berbahagia pengurusi surau serta ahli jawatan kuasa Tuan Imam, Tuan Bilal, Muslimin dan Muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini hari yang ke-16 daripada Ramadan. Alhamdulillah, Allah SWT masih lagi sudi memanjangkan umurnya, pinjaman umur kepada kita. Alhamdulillah. Tak kala ada orang lain yang Allah SWT tidak menemukannya dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Tapi Allah SWT pilih kita tahun ni, alhamdulillah, masih lagi dilanjutkan umur sehingga kita bertemu pada malam ini untuk bersama-sama dalam bulan yang penuh dengan keberkatan. Allah SWT memilih kita, jadi kita kena banyak syukur kepada Allah SWT, alhamdulillah. Sehinggakan setiap kali kita semayang pun kita lafazkan kalimah alhamdulillah, tanda syukur Allah SWT pilih kita sebagai hamba-Nya. Allah SWT sudi mengurniakan sekelumit nikmat iman dan Islam kepada kita, alhamdulillah. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang insan yang banyak berjasa kepada kita, yang banyak memberikan sumbang bakti kepada kehidupan kita. Baginda lah yang banyak berkorban sehingga tersebar luasnya Islam sehingga ke seluruh pelosok alam, termasuklah negara kita yang tercinta ini. Dengan berkat pengorbanan baginda Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu ajma'in, maka Islam itu sampai kepada kita. Jadi kita kena lafazkan tanda terima kasih kepada baginda Nabi SAW dengan memperbanyakkan selawat. Paling tidak pun apabila kita mendengar kita sebut nama Muhammad, kita sambut dengan sallallahu alaihi wasallam. Nak kata dekatnya kita dengan Nabi Muhammad SAW ni, sampai dalam tahiyat. Dan kita baca tahiyat kan, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Salam sejahtera atas kamu. Ka, ka ni kalau belajar bahasa Arab, ka ni maksudnya kita duduk depan dengan dia, dia depan kita, ka, anta. Salam sejahtera atas kamu. Nak menunjukkan bahawa hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT ajak ni supaya sentiasa ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat. Kita kena selalu berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina. Hadirin dan hadirat yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita berada dalam bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala, kita masyhur bulan Ramadan ini sebagai syahrul siyam, bulan berpuasa. Umat Islam diwajibkan berpuasa dalam bulan Ramadhan Al-Mubarak. Seluruh dunia, manusia yang beriman dengan Allah SWT, yang mengaku Islam, berpuasa daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari, dan kita tergolong di kalangan orang-orang yang beriman dengan Allah SWT. Syahrul Siyam, bulan berpuasa. Bulan ini diturunkan juga Al-Quran, dipanggil Syahrul Al-Quran. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadhan diturunkan padanya Al-Quran. Esok kita di Pulau Pinang ni cuti nuzul Quran.
Sempena nak ingat bahawa inilah hari yang mana Allah SWT menurunkan Al-Quran kepada kita. Syahrul Al-Quran merupakan satu titik tolak yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang Islam. Makna kata kalau tak turunnya Al-Quran ni, tak ada lah agama Islam. Kita belajar agama ni, belajar dinu Islam ni melalui Al-Quran Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu penting peristiwa nuzul Quran ini kepada kita. Kita kena merasai kepentingan Al-Quran itu yang dibacakan oleh Tuan Imam, dan kalau kita boleh faham dan memahami dan menghayatinya, Masya Allah, setiap malam tak payah tazkirah lah. Al-Quran tu dah cukup menjadi tazkirah kepada kita kalau kita faham apa arti kandungan. Tapi sebab Melayu kan, tak baca Al-Quran ni bahasa Arab, tak faham. Kena ada selitlah selok tazkirah ni supaya kita memahami isi kandungan Al-Quran. Disebut juga Al-Quran ini sebagai syahrul ibadah, bulan yang banyak buat ibadah. Tarawih ada bulan Ramadan, bulan lain tak ada. Amalan dilipat gandakan ganjaran pahalanya dalam bulan Ramadan. Kita tuan-tuan kat sini, perempuan kat sini, tiap-tiap malam tazkirah, tiap-tiap malam ustaz-ustaz akan memperingatkan kita tentang ganjaran bulan Ramadan. Dan juga bulan Ramadan ini dikenali sebagai syahrul sadaqah, bulan bersedekah, banyak bersedekah boleh pahala kan. Surau kita ni pun tak putus-putus orang bagi sedekah, boleh makan, buka puasa, boleh ambil program tiap-tiap malam, ada majlis ilmu tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam apa sini? Tazkirah. Kau selah-selah? Tak tahu. Tiap malam. Kan? Jadi tiap malam ada orang boleh anjurkan program hasil daripada sedekah daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan juga dalam bulan Ramadan ini kita tidak lupakan bahawa disebutkan juga sebagai syahrul jihad, yang mana banyak kerahan tenaga dan harta dikeluarkan pada bulan Ramadan ini. Peristiwa sejarah menunjukkan bahawa bulan Ramadan ini bukan sahaja manusia itu, orang Islam itu berpuasa, tetapi ada di kalangan mereka yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, yang memerah keringat mereka, memerah harta mereka untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sejarah menukilkan pada tahun kedua Hijrah, tak kala umat Islam diberikan perintah untuk berpuasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam, tak kala itulah juga pada tahun kedua Hijrah Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kepada umat Islam untuk berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dalam peperangan yang terkenal sebagai peperangan Badar Al-Kubra. Inilah perintah jihad oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam ketika itu. Mereka diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berperang, padahal kamu benci kepada peperangan tersebut. Wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu perkara itu kamu tak suka, bahkan ianya baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kamu kira perkara tersebut buruk buat kamu, bahkan ianya adalah baik untuk kamu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, peristiwa peperangan Badar yang berlaku pada bulan Ramadan ini merupakan satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada sahabat radhiyallahu anhu ketika ini, menunjukkan bahawa bulan puasa ini bukan sahaja kita berehat-rehat, bukan sahaja berletih-letihan, bahkan di sana ada sahabat-sahabat yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan ini. Peristiwa sejarah
pada tahun 8 Hijrah, pembebasan kota Mekah, Fathu Mekah berlaku pada tahun 8 Hijrah juga pada bulan Ramadan. Islam memasuki Yaman pada tahun ke-10 Hijrah. Ketika itu Nabi Muhammad SAW menghantar Sayyidina Ali radhiyallahu anhu untuk membawa surat kepada pembesar Yaman ketika itu supaya kembali kepada Islam. Dan pada tahun itu Islam masuk ke dalam Yaman secara aman. Berlaku pembebasan kota Taif pada 9 Hijrah juga pada bulan Ramadan Al-Kubra. Kita tahu peristiwa Taif di mana Nabi SAW ketika wafatnya isteri baginda Nabi SAW dengan pemenakan baginda Nabi SAW yang dicintai merupakan tahun kesedihan. Amul Husni. Nabi SAW berfikir satu tapak baru untuk menyebarluaskan agama Allah SWT untuk melakukan kerja dakwah. Kerana kedudukan ketika itu di Makkatul Mukarramah, ketika itu baginda mendapat tekanan yang cukup dahsyat daripada Arab Quraisy ketika itu. Lalu Nabi SAW mencari-cari tempat untuk berdakwah. Kita tahu peristiwa tentang Taif, bagaimana Nabi SAW pergi ke Taif untuk berdakwah. Di sanalah baginda Nabi SAW dipaling dengan batu oleh kanak-kanak di jalanan kerana menyebarluaskan agama Allah SWT. Tetapi pada kemudian hari, pada tahun 9 Hijrah, Nabi SAW telah ditawarkan oleh Allah SWT dengan penyerahan kota Taif. Berlaku pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Selepas Fathu Mekah pada tahun 8 Hijrah, Nabi SAW mengepung kota Taif, kemudian memberi amaran kepada penduduk Taif dan mereka menerima Islam dan memberikan kunci kota Taif kepada baginda Nabi SAW. Berlaku dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Pembebasan Andalusia pada tahun 92 Hijrah. 92 Hijrah maknanya beberapa generasi selepas Nabi Muhammad SAW. Pembebasan kota Andalusia yang mana sekarang kita kenali sebagai Spanyol, yang dilakukan oleh Panglima Tariq bin Ziyad, berlaku dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Tariq bin Ziyad ini membawa bala tentera lautnya menyeberangi selat yang memisahkan antara Afrika dengan Eropah. Apabila sampai ke daratan, Tariq bin Ziyad membakar semua kapal-kapal yang membawa tentera-tenteranya dan menyeru, "Wahai tenteraku, di belakang kita kapal kita telah terbakar dan di hadapan kita, kita tidak ada pilihan lain selain berhadapan dengan musuh yang kita akan membuka kota Andalusia." Dan Alhamdulillah, pada bulan Ramadan tahun tersebut, kota Andalusia telah dibuka oleh Panglima Tariq bin Ziyad. Inilah sejarah yang berlaku dalam bulan Ramadan yang kita kena pelajari, yang kita kena fahami bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan amal ibadah, penuh dengan peristiwa-peristiwa jihad yang berlaku di zaman-zaman Nabi SAW, juga di zaman-zaman kemudian. Hadirin dan hadirat yang dirahmati, yang dikasihi Allah SWT, bagaimana kita menggunakan bulan Ramadan ini sebagai satu medan tarbiyah untuk kita memperjuangkan agama Allah SWT ini. Agama ini bukanlah agama yang disimpan untuk diri sendiri semata-mata. Kalau semua orang Islam pakat simpan Islam untuk diri sendiri dan tidak disebarluaskan kepada orang lain, maka sudah tentu Islam itu tidak akan keluar daripada Mekah. Sahabat-sahabat yang menerima Islam, memperjuangkan Islam, menyampaikan Islam kepada masyarakat. Dan sepatutnya bulan Ramadan ini menjadi tarbiyah kepada kita, menjadi satu recharge kepada kita untuk kita ulangi peristiwa-peristiwa zaman lalu supaya kita masing-masing ini memperjuangkan agama Allah SWT. Nabi SAW memberi petunjuk kepada kita
dalam peperangan Badar Al-Kubra yang kita sebutkan tadi, bahawa Islam itu perlulah sentiasa dipertahankan oleh umat Islam. Walaupun bilangan kita sedikit, tetapi kita akan menjadi kuat kalau kita bersatu dan mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Melihatkan peperangan Badar, walaupun bilangan mereka sebanyak 313 berjaya mempertahankan, berjaya mengalahkan musuh yang lengkap bersenjata seramai 1000 orang dengan beberapa tentera berkuda yang berlipat kali ganda yang ada pada tentera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan pergi nak berperang. Pada asal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini nak menawan kabilah Abu Sufyan yang bawa balik daripada Syam pada asal, tetapi terpaksa berhadapan dengan Arab Quraisy yang lengkap bersenjata, sedangkan tentera-tentera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 313 itu hanyalah bersenjatakan pelepah-pelepah tamah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, bulan Ramadan ini kita menyemarakkan semangat kita untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena agama ini yang kita cintai memerlukan pengorbanan daripada kita. Memerlukan usaha kita untuk menyampaikan kepada masyarakat. Awal-awal surau kita Ramadan penuh. Makin lama makin suruh, makin lama makin suruh. Bagaimana kita yang hadir berfikir supaya momentum Ramadan ini berterusan, kekal dalam bulan Ramadan, lepas Ramadan pula macam mana? Sedangkan komuniti di sekeliling kita ni ramai dengan flag keliling kelalau kita. Kalau kira surau kita ni memang tak muat lah, tak celui nak isi semua. Tapi bagaimana, apakah peranan yang kita buat? Kan, yang mana bulan Ramadan ini kalau boleh menjadi satu medan recharge untuk kita, kan? Untuk kita mengambil semangat daripada peristiwa-peristiwa lalu, supaya selepas daripada ini kita akan berusaha untuk menyampaikan Islam kepada masyarakat. Fikirkanlah program-program yang boleh membawa masyarakat kepada Islam, membawa masyarakat kepada surau, kepada masjid. Terutamanya kita yang ada anak-anak muda dalam majlis ini, kan? Kita ambillah pengajaran daripada peristiwa-peristiwa lalu, dalam peristiwa mujahadah yang lalu yang ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kerana kita berhadapan dengan pelbagai ancaman serangan pemikiran zaman kini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita bermohon agar Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati kita dalam bulan Ramadan ini dan memberikan peluang kepada kita untuk terus beramal, istiqamah dalam amal kita. Istiqamah dalam amal kita sehingga akhir Ramadan insya-Allah. Dan kita berharap kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Kan? Kalau kita tunggu tiap-tiap malam dengan amal ibadah, insya-Allah kita takkan miss malam Al-Qadar ini. Yang lebih baik lagi daripada 1000 bulan. Jadi insya-Allah kita mohon kepada Allah SWT, Allah SWT panjangkan usia kita, beri kita kesihatan supaya kita dapat mengakhiri Ramadan ini. Dan Ramadan kali ini merupakan Ramadan yang bermakna kepada kita insya-Allah. Ya, rasanya cukup dah setakat itu. Mudah-mudahan adalah manfaatnya untuk diri ini yang bercakap, dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita. Aku lupa wihada
Astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.